Saudara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya, Cornelia Mamoribo, meminta kepada partai politik untuk segera menyiapkan saksi-saksi dalam rangka pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 dari sekarang. Ungkapan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu kepada awak media di Kasona Weja di sela-sela sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kampanye bagi partai politik peserta pemilu di Kabupaten Mambramo Raya. Menurut Cornelia Mamoribo, bahwa berkaitan dengan digelarnya sosialisasi terkait partai politik kepada 18 parpol yang ada di Mambramo Raya, dilakukan dalam rangka mengingatkan agar partai politik dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan saksi-saksinya. Ketua Bawaslu tegaskan bahwa apa yang disampaikan lewat sosialisasi ini menjadi informasi awal untuk melakukan perekrutan saksi, kemudian tahapan berikut adalah pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan oleh Bawaslu secara berjenjang sesuai rujukan undang-undang. Berkaitan dengan kegiatan hari ini, sosialisasi saksi partai politik kepada 18 partai politik yang ada di Kabupaten Mambramo itu dimaksudkan dalam rangka partai politik dari jauh-jauh hari itu sudah mempersiapkan saksi-saksi partainya yang akan kemudian mereka akan kerja pada tanggal menjadi saksi partai pada tanggal 14 Februari nanti pada saat tahapan pemungutan nantinya. Jadi kita berharap apa yang Bawaslu sampaikan ini jadi apa informasi awal untuk mereka kemudian melakukan perekrutan terhadap saksi parpol yang kemudian nanti ada tahapan berikut yaitu pelatihan yang akan dilakukan oleh Bawaslu secara berjenjang berdasarkan rujukan dari Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 351 dan ayat 7 dan 8. Demikian. Ya, kita berharap bahwa informasi yang kita sampaikan ini baru informasi awal dan kita berharap karena dari 146 TPS yang ada di Kabupaten Mambramo Raya itu partai membutuhkan dua orang untuk jadi saksi. Ini mereka saling bergantian pada saat hari H, karena tidak mungkin satu orang akan menghandle kegiatan penghitung sampai dengan selesainya, sampai perhitungan. Jadi di dalam aturan kan harus ada dua, dua saling bergantian dan waktu yang bersamaan. Jadi kalikan 146 kalikan 2 kali 6 8 distrik kali 18 partai seperti begitu sehingga mereka jauh-jauh hari sudah harus mempersiapkan perekrutan terhadap saksi partai di tingkat mereka sendiri 18 partai itu begitu. Koni Mamoribo harap ini merupakan informasi awal sehingga dari 146 TPS yang ada di Kabupaten Mambramo Raya itu, partai membutuhkan sedikitnya dua orang untuk menjadi saksi sehingga mereka bisa saling bergantian pada hari H. Kegiatan sosialisasi yang digagas oleh Bawaslu Mambramo Raya ini diikuti oleh 18 partai politik peserta pemilu, kemudian aparat keamanan TNI Polri, perwira penghubung Kodim, dan Kapolsek Mambramo Tengah, serta tamu undangan lainnya. Dari Kasona Weja, Tim Liputan Jurnalis Mambramo Foja.